Balik lagi sama gue di sini di Haraga Gaming, masih dengan Heroes Evolve, dan kali ini gue bakalan mainin hero strength yang namanya Gideon, teman-teman. Di sini tampilan awalnya keren banget ya, teman-teman. Di sini dia pakai palu gada ya, dua ya, palunya berduri gitu pokoknya. Dan ini skin-skinnya keren-keren banget, teman-teman. Tapi gue nggak punya skin ya. Jadi ngapain dibahas, bang? Gue pakai skin yang ini doang ya. Oke, gue bakalan kasih lihat ke temen-temen skill-skillnya itu seperti apa. Gue bakalan ngejelasin sedikit. Jadi skill pertamanya yang namanya Shield Breaker. Jadi ketika kalian klik skill ini dan kalian ngehit musuhnya, ini mengurangi armor dari musuhnya, teman-teman. Jadi ini yang bikin sakit hero Gideon ini seperti ini, teman-teman. Dan skill keduanya itu double cut gel. Di sini Gideon ngelemparin palunya ya ke musuh, dan dia musuhnya bakalan movement speednya itu jadi berkurang ya, jadi lambat musuhnya ya. Jadi terkena damage juga sekitar 120 sampai 210, dan bonus damage-nya itu 12 sampai 30, teman-teman. Movement slow-nya ini 30%, ini bagus banget, teman-teman, buat ngehajar musuhnya ya. Karena ini hero fighter yang benar-benar maju ke depan ya, teman-teman. Dan skill ultinya yaitu domination. Di sini ultinya yang benar-benar keren banget dan harus banget mesti tahu situasi juga ya kalau kalian mau make ulti ini, karena pemakaian ultinya itu cuman sekitar 5 detik ya, dan ini nggak bisa di skill sama sekali, teman-teman. Maksudnya itu apa, nggak bisa di skill sama musuh kalian. Jadi ketika gunain skill ultinya ini, musuh yang magic ini benar-benar kabur, teman-teman. Jadi ini pas banget buat ngelawan hero magic dan ADR Gideon ini ya, teman-teman. Dan skill pasifnya itu Indomitable Will. Indomitable Will di sini nambahin bonus damage per stack, armor per stack, spell resist, stack darah. Ini benar-benar kelewatan ya. Ini hero yang benar-benar kelewatan skillnya. Oke, di sini gue bakalan ngasih link ke kalian build setupnya seperti apa, dan gue gunain build setupnya seperti ini ya, teman-teman. Sorry, jadi belum gue select. Oke, seperti ini, teman-teman. Jadi build setupnya gue bakalan pakai war boots di sini karena nambahin attack dan attack speed juga ya, nambahin damage dan attack speed. Dan item keduanya gue pakai Reaper Mask, di sini nambahin life steal 20% ya. Ini berguna banget buat hero seperti Gideon. Nambahin 45 damage, attack speed, darah, dan 10 all attribute. Dan yang paling penting juga item ketiganya di sini juga penting, karena penting banget armor. Karena hero ini harus maju ke depan ya buat ngajar musuhnya. Armor di sini penting ya. Nambahin 90 armor dan 35 attack speed. Jadi attack speed dan armor ini penting buat Gideon. Dan item keempatnya itu Ragnarok Cannon. Gua nambahin di sini critical ya. Jadi item ini berpeluang critical sebesar 250% ya, teman-teman. Dan peluang critical kena ke musuhnya itu sekitar 20%, oke? Dan item kelimanya ini item aktif ya, teman-teman. Jadi bisa nge-stun musuhnya selama 0,5 detik, walaupun sebentar, tapi ini berguna banget buat Gideon, teman-teman. Dan juga kalau kita nge-hit biasa itu bisa juga kena stun, teman-teman. Tapi peluangnya itu sekitar 25% untuk melee hero dan 10% untuk range hero. Oke. Okay? Dan item terakhir yaitu Metronome Staff, di sini nambahin damage dan attack speed. Jadi gue benar-benar penuhin damage dan juga armor
di sini dan juga kritikal, teman-teman. Oke, kita langsung main aja. Oke, kita langsung ke bot lane aja ya. Kayaknya gue bakalan ke bot lane di sini. Gue ngambil skill 1 dulu ya. Gak ada yang jaga mid lane, bro. Kenapa gak dijagain mid lane ya? Anjay, Minerva ke mid lane lah. Gue bakalan langsung jungle di sini ya, teman-teman. Jadi hero Gideon ini sangat penting jungle juga ya, karena supaya cepet jadinya ya itemnya ya, cepet jadi ya. Ayo bro, ajarin bro, ajarin bro, ajar bro. Ah, kabur dulu aja ya. Gak kuat 2-1 dari tadi, Mikio-nya lama ya. Oke, Minerva gak ngejagain mid lane loh, kacau. Oke, gue bakalan ke lane aja dulu ya, teman-teman. Jadi di lane dulu, langsung aja hajar. Ayo bro, hajar bro, terus bro, mati dia bro. Good, satu lagi bro. Ah, good banget. Double kill ya, gue gak dikasih nge-kill ya. Kurang ajar. Oke. Jadi Gideon ini hero yang kuat banget, teman-teman. Kalau kalian pakai hero ini, usahain jaga jarak di awal-awal ya. Jangan terlalu nafsu. Oke. Ah, menang. Kelihatannya gue bakal nge-kill di sini. Iya, gue nge-kill. Jadi hero ini sangat worth it banget kalau ngelawan hero ADR ya, teman-teman. Nah, ini juga bakalan mati satu lagi. Anjay, doangan jauh banget, teman-teman. Ini Minervanya benar-benar kacau ya, tadi-tadi gak ngebantu ngewar ya. Tadi padahal bisa mati ya Wendy ya. Ini kuat banget. Tadi Wendy-nya benar-benar langsung pengen mati loh, teman-teman. Cuman tadi Minervanya gak ngebantu ya. Itu kacaunya seperti itu. Takutan banget Minervanya. Oke, gue bakal langsung. Oh, jangan main-main dulu ya. Ah, kampret. Oke. Sabar dulu aja karena darah gue di sini belum full ya. Mereka bertiga soalnya. Oke, gue udah level 4 di sini. Kelihatannya gue bisa coba buat maju lebih dalam lagi ya. Maju aja bro. Ayo bro, ayo bro. Mati dia, anjay dongan. Satu hit ya, teman-teman. Sakit banget ini Gideon ya. Apalagi ultinya udah aktif ya, teman-teman. Jadi gak perlu takut karena gak bisa di-skill sama musuhnya. Oke, kita sekarang ambil buff dulu sebelum dicuri buffnya sama musuh ya, teman-teman. Oke, dapat buff dev di sini. Mantep banget ya. Pas banget sama hero Gideon kalau dapat buff dev ini. Gua dapat, anjay, gua dapat killing spree, teman-teman. Sakit banget ya. Gua dapat nyampa. Oke, gua bakalan jaga top lane dulu di sini, kasihan. Di sini ada Cleopatra ya. Oke, makanan banget Cleopatra ini ya. Kalau buat Gideon ini makanan, teman-teman. Mana dia? Oh, dia tahu gua ada di situ. Kita fullin skill 2-nya dulu, teman-teman ya, supaya makin sakit. Oke, oh di sini dibantu sama Wendy ternyata. Ayo maju sini, bro. Jangan takut ya, kita punya buff dev di sini. Gak perlu takut. Mereka yang takut. Maju sini, bro. Gak berani dia maju ya, ternyata. Oke, gue bakalan coba ke mid lane dulu ya. Gue ngajar si kristalnya ya. Ah, ketahuan ternyata ya. Ketahuan dia tahu ternyata gua mau ke situ. Oke. Kita bakal ngajar Cleopatra-nya di sini. Hajar aja, bro. Anjay. Ah, guanya ragu-ragu di situ, bro, karena estratnya tadi ada yang teleport. Gua tadinya mau majuin aja. Sebenarnya mati ya Cleopatra-nya kalaupun gua majuin. Cuman di situ ada yang teleport, bro. Jadi ragu. Kampret dongan ya. Backupnya cepet juga ya mereka ya. Jadi di sini Mikio-nya bagus banget, gua rasa. Dia mainnya benar-benar ngepush lawannya gitu. Jadi lawannya benar-benar kewalahan.
Oke, gue bakalan nge-push mid lane dulu di sini ya, teman-teman. Ini Gideon penting banget jadi, teman-teman, karena ini hero late game-nya yang kuat banget ya. Gue bakal hajar dulu mid lane-nya di sini. Oh, ada musuh, kita mundur dulu ya. Jadi jangan gegabah untuk ngajar sendirian. Jadi kita tunggu teman-teman kita aja kalau mau ngajar tower ya. Kita bakalan taruh ward dulu sini, kelihatannya ada yang jagain. Nah, kelihatan, bro. Ada Estra di situ. Anjay, gue dapet buff di sini. Oke, gue bakal ngajar di sini Estra-nya. Oh, 3, bro. Kita mundur aja kalau kalau 3 kita mundur dulu ya. Jangan maksa untuk maju. Oke, langsung maju, bro. Oke, dapat 1 ya, lumayan. Oke, gue dapat 1, lumayan. 1 lagi, bro, ini, bro. Anjay kau ya. Berhasil 3 hero down di sini, lumayan. Kampret emang ya. Gue dapat 1, lumayan. Ini kita berebutan kill ya, kocak. Jangan-jangan cuma berebutan kill, bro. Kita harus hancurin tower juga. Ini belum ada ulti ya gua. Sambil nunggu ulti kita langsung ke atas, bro. Ayo bro. Aja, bro. Mati dia. Anjay, mati dia. Mati dia, anjay dongan. Ada lagi, satu lagi. Oke. Aduh. Oke, double kill gua. Oke. Gak apa-apa, mati lah ya. Yang penting kita dapetin kill yang banyak gitu ya. Dan tower musuhnya pun down. Jadi kita gak usah takut untuk mati. Sebagai hero fighter, kita di sini harus rela mati, teman-teman. Rela mati juga harus ngekill juga ya. Jadi jangan cuman rela mati ya. Kalau rela mati aja terus kita jadi feeder. Gue push bot lane dulu aja ya. Jadi kita kalau pakai hero Gideon ini mesti banyakin untuk roaming ya. Muter-muter lane mana aja kita puterin ya. Oke, kita habisin dulu minionnya di sini. Atau langsung nge-push aja, nggak apa-apa. Gue tadi mau ngambil buff tapi sayang banget kayaknya, karena di atas lagi war ya, teman-teman. Jadi kalau mereka lagi kalihin sama war, kita berusaha buat nyuri tower, teman-teman. Oke, lumayan banget di sini dapet tower, satu tower. Oke, ada yang teleport, teman-teman. Oh, Wendy, kita hajar aja, teman-teman. Kita coba hajar. Oh, ada 2, kita kabur aja, teman-teman. Kalau ada 2 kita nggak kuat ya. Maksudnya sabar aja dulu, bukan nggak kuat, teman-teman. Jadi kita harus sabar aja dulu. Sini gue ngincer hero ADR-nya aja ya, teman-teman. Langsung kita kabur, teman-teman. Ah, dapat 1 lagi. Anjay, gue dapat 2. Jadi nggak perlu takut di geng ya, teman-teman. Hero ini kuat banget ya. Jadi bisa ngekill. Jadi walaupun kita mati, kita bisa tetap ngekill ya. Gue dapetin double kill di situ. Ini hero yang kuat Gideon ini, tapi kita mesti tahu strateginya juga ya. Jadi kita jangan ngincer hero tank ya. Kita harus langsung incer hero magic dan ADR ya, teman-teman. Kalau kita udah ngincer hero itu, kita kemungkinan bakalan langsung menang ya. Oke, hajar bro. Nah, kena dia, bro. Terus, bro. Terus. Lambat dia. Terus. Oke, berhasil dibunuh sama Minerva ya, lumayan. Kita langsung nge-push mid lane aja ya, teman-teman. Ayo push bro. Ayo bro. Enggak usah takut. Ayo push aja. Gua di depan, bro. Oke, mid lane kita berhasil dapetin ya, teman-teman. Zakar yuk, bro. Hey, Zakar, bro. Sama gua. Jadi ini hero yang kuat banget, teman-teman. Jangan ragu buat mainin hero ini. Tapi kalian harus benar-benar jaga emosi ya. Maksudnya itu jaga emosi gimana ya, Bang? Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya jangan terlalu over
kita tahu hero ini kuat tapi bisa juga mati teman-teman. Jadi hero kuat pun bisa mati, nggak usah belagu lu. Oke, kita ajar di sini. Gue bakalan coba ngajar hero yang ini dulu ya. Kita ajar hero-hero yang tipis dulu darahnya, teman-teman. Oke, gue dapetin double kill, teman-teman. Lumayan banget ya. Langsung S musuhnya. Oke, gue langsung hajar Zakar aja dulu di sini ya. Kita hajar Zakar nih. Oke, kita dapetin Zakar, teman-teman. Langsung nge-push bot lane dulu di sini ya. Oke, biarin Mikio-nya bakalan ke mid lane kayaknya, enggak tahu. Oke, kita push segala arah, teman-teman. Jadi buat yang request sama hero ini, kelebihannya kita bisa kuat banget kalau kena gank, kita bisa tetap ngebunuh musuhnya ya. Kalau kekurangannya dia anjay, jauh banget ya. Gue terlalu maksa. Oke, itu jadi kelebihannya itu kuat banget kalau kena gank. Gampang banget nge-kill musuh yang hero-nya tipis seperti ADR dan Magic. Kalau kekurangannya itu, kalian jangan terlalu maksa hero ini. Ya, kekurangannya ya kalau kalian maksa, kalian bakalan jadi feeder. Jadi mesti mainnya mesti gimana ya? Agresif, tapi kalian mesti tahu strateginya. Strateginya kita maju tepat pada sasaran. Maksudnya tepat pada sasaran ya. Kita kalau mau ngehajar, kita harus hajar hero ADR-nya dulu gitu ya, teman-teman. Oke. Dan gunain skill ultinya itu mesti tepat ya, teman-teman. Jangan langsung gunain di awal karena cuman 5 detik bergunanya ya. Oke. Mereka udah towernya udah hancur semuanya, udah bolong ya. Kita coba sabar aja ya. Kita coba buat ngasih pur asik. Enggak lah ya, kita enggak ada niatan buat ngepur. Niatan gue cuman buat ngasih mereka jadi ya, sama aja bang. Ini Estrat apa maksudnya yang lawan gue ya? Aduh, kocak banget ya. Estrat nggak bakalan menang lawan Gideon, teman-teman. Estrat cuman hero assassin. Gideon ini fighter yang kuat, teman-teman. Gak pakai ulti pun menang, teman-teman ya. Oke, kita bakalan langsung M aja di sini ya. Mereka udah mati 5-5-nya, jadi nggak bisa buat nggak bisa lah ya. Oke, udah langsung aja menangin. Oke, sekian video dari gua buat yang request pakai hero ini, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video gua kalau suka. See ya.